Dihentam tak pandai jaga anak dan abai tanggungjawab, tak sangka ini respon Andy Lala. Penyanyi Andy Lala diketahui telah menjadi tumpuan warga maya berikutan kekecohan yang berlaku di antara anak-anaknya, Syada, Sheila dan Syafiq serta bekas isteri, Fauziah Sarman sejak sehari yang lalu. Terbaru, media sosial penyanyi itu dipenuhi dengan komen-komen kecaman daripada warga maya setelah dia ada memuat naik satu hantaran berupa memori bermain bola sepak bersama kawan-kawan di Instagram. Kata netizen, Andy Lala seolah-olah tidak peduli dan tidak berbuat apa-apa di saat ahli keluarganya sendiri berantakan. Tidak mendiamkan diri, Andy Lala tampil memberi respon mengenai dakwaan netizen itu. Tajuk perbualan kita di sini adalah tentang bola sepak. Kita membina perhubungan yang baik dan rasa hormat menghormati sesama kita melalui sukan bola sepak. Terima kasih kerana memberi komen yang baik dan mengekalkan adab budaya kita. Terdahulu, Fauziah bersama dua lagi anaknya, Syada dan Syafiq tampil meluahkan rasa tidak puas hati serta menyerang penyanyi Sheila Amzah gara-gara keputusan isteri kepada Ubay itu untuk menjual rumah yang diduduki mereka pada ketika ini. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.